Sa'id bin Amir, dia masuk Islam bila satu hari kerajaan, waktu tu Nabi masih hidup, Nabi di Madinah, kerajaan Mekah buat pengumuman nak bunuh seorang sahabat Muhammad, pendukung agama Islam, iaitu Khubaib bin Adi. Dia buat pengumuman, semua pakat mai tengok. Memang dia nak ajak semua mai tengok, nak bunuh ni Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu, yang ditangkap secara tipu. Depa tipu Rasulullah, tangkap Khubaib. Waktu tu Nabi marah dan Nabi buat qunut nazilah ketika tu. Ha, ni punca qunut nazilah ni. Depa bohong kan, bohong Nabi nak guru agama, guru Quran apa semua di kalangan sahabat yang mahir, Nabi hantar ramai. Sampai di tengah perjalanan depa kepung, bunuh. Yang hidup dijual kepada pendendam yang berdendam dengan pembunuh-pembunuh saudara mereka dalam peperangan Badar. Antaranya Khubaib. Khubaib ni sahabat. Sahabat Rasulullah. Maka ada orang yang dendam dengan dia, orang pun beli dia. Orang Mekah beli, kemudian dibunuh di khalayak ramai, mereka buat iklan. Maka kata Sa'id bin Amir, waktu tu dia tak Islam lagi, aku pun pi. Ramai di Tan'im. Pembunuhan tu dilakukan di Tan'im, luang tanah haram. Jadi orang pun berkumpul di padang yang luas, diletakkan kayu salib, bukan sebab agama Kristian, sebab senang nak ikat, buat kayu pacak macam tu lah, ikat tangan apa semua, bukan sebab Kristian tak. Orang dulu nak bunuh, salah satu cara dia macam tu. Maka Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pakar Quran, pakar di kalangan pakar, bukan semua sahabat pakar Quran. Maka dia diikat di situ, orang Mekah pun pakat wimpun, semua kafir penuh di tanah lapang tadi ni. Kata Sa'id, aku pun masuk di celah-celah yang ramai, sampailah aku duduk di depan dan aku nampak pemimpin-pemimpin kanan Quraisy ketika tu. Maksudnya depan sungguhlah, Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan, pemimpin-pemimpin kanan ni duduk depan. Lalu diikat Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu, orang pakat duk suruh bunuh dia cepat, bunuh dia cepat. Kemudian Khubaib pun minta izin untuk solat dua rakaat. Dia pun semayang. Kata Sa'id, aku pun tengok dia semayang daripada awal sampai habis. Betapa khusyuk dan indahnya solat dia. Tuan-tuan tengok orang khusyuk semayang kan? Nah, jangan tengok kita, tengok kita semayang tak teringin semayang. Tengok orang khusyuk semayang, subhanallah. Semua orang tengok. Habis bagi salam, kata Khubaib, kalaulah bukan kerana aku risau kalian menyangkakan aku takut mati, nescaya aku akan panjangkan solat ni. Khubaib pendekkan solat supaya orang kafir yang tengok dia tidak menyangka bahawa sehari kalau dia mayang panjang, orang kata ni takut lah tu. Tak, tengok bercakap. Sehari memang mati, memang akan mati Khubaib ni, tapi percakapan dia, aku pendekkan supaya kalian tidak menyangka bahawa aku takut untuk mati. Lalu dibunuh Khubaib, dipotong sikit demi sedikit dia punya badan dia. Potong sikit-sikit, potong tangan kanan, potong tangan kiri. Kemudian pemimpin Quraisy tanya, wahai Khubaib, kalau kami minta tebuskan diri kamu dengan Muhammad, bolehkah waktu lah ni? Ni sakit ni, sakit ni, potong. Maka kata Khubaib, seandainya kalian minta untuk dicucuk satu duri pada badan Muhammad, itu pun tidak akan aku benarkan untuk kalian lakukan. Boleh sebut lagi tuan-tuan, bukan potong kuku kan, bukan kerak rambut, potong badan ni. Pemimpin Quraisy nak tengok iman sahabat ni. Maka kata Khubaib, aku tidak akan bersenang lenang di dalam rumah bersama ahli keluarga dan Rasulullah dicucuk dengan sebatang duri, tak mungkin. Dengan Nabi potong, potong, dikatam, kena katam hidup-hidup. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir,
dia pun pandang ke langit, dia kata Allahumma ihsihim adada, ya Allah kira depa ni seorang-seorang. Waqtulhum bidada, bunuhlah mereka kesemuanya. Wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal seorang pun. Sahabat ni doa ni. Lepas tu dia meninggal syahid, Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Waktu tu kata Sa'id, bergementar seluruh tubuh aku. Lalu aku menunggu balasan daripada Allah yang datang daripada langit. Dia pun tak tunggu lama, dia pun balik. Balik malam tu dia duduk fikir, Sa'id bin Amir ni, dia kata, agama apa yang orang membuatkan satu orang begitu mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agama apa yang membuatkan satu orang sanggup menggadaikan nyawa dia untuk agamanya? Agama apakah? Dia duduk fikir. Dia kata, tidak akan ada agama melainkan ia adalah agama yang benar dengan mengorbankan pengorbanan yang besar macam ni. Dia pun masuk Islam. Ha, tu cerita Sa'id bin Amir masuk Islam. Dia hidup dengan Rasulullah lah. Dia pergi ke Madinah, hidup dengan Nabi, belajar dengan Rasulullah apa semua. Nabi wafat, naik Abu Bakar. Abu Bakar pun wafat, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia bagi nasihat. Ni sahabat. Dia kata, ya Amirul Mukminin, ittaqillah. Wahai pemerintah orang Islam, bertakwalah kamu kepada Allah.